Halo semuanya, selamat datang di channel Poi Poi Gaming. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya game GTA 5 modnya, teman. Nah, kali ini gue lagi memakai karakternya Boomboy Solar nih, teman-teman. Dan sekarang ini Boomboy Solar, terus itu Boomboy Prospire, Upin Ipin, Boomboy Magnet, Boomboy Rimba, dan juga para ketiga Transformer. Kita ini lagi berada di sekitaran markas penjahat yang sudah menculik Boomboy Gempa nih, teman-teman. Nah, kita dapat informasinya itu dari ini nih, robot anjingnya Junior. Kata dia itu markas penjahatnya ada di dalam gua sana nih. Kalau gitu ayo, kita langsung serang aja Boomboy Solar. Boomboy Prospire, kata Optimus Prime juga, kita jangan langsung main serang aja. Kita ini harus memantau markas itu penjahat tuh yang ada di dalam gua, supaya kita ini berhasil menyelamatkan Boomboy Gempa. Terus ini kita memantau markas mereka itu dengan bengong seperti ini, Boomboy Solar? Ya enggak lah, enggak bengong di sini. Aku bakalan memantaunya itu menggunakan teropong. Emang kamu bawa teropong? Ya bawalah, emangnya kamu enggak bawa? Enggak sih, aku enggak bawa. Waduh, itu Boomboy Prospire enggak bawa teropong nih, teman-teman. Kalau gitu ini Boomboy Solar bakalan mengeluarkan teropongnya nih untuk memantau markas penjahat yang ada di dalam gua itu, teman-teman. Oke, kita lihat. Waduh, lihat nih teman-teman. Di sini ada helikopter rusak. Terus itu apa? Oh, itu robot warna hijau nih, teman-teman, yang sebelumnya itu diceritain sama ayahnya Junior. Terus ini itu yang warna ungu itu kan kalau gak salah ini deh, Thanos. Berarti yang dimaksud sama ayahnya Junior robot warna ungu itu ini, teman-teman, Thanos. Kalau Thanos ada di sini, berarti Boomboy kuasa jahat juga ada di dalam gua ini, teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Boomboy Solar, kamu lihat apa aja tuh? Itu tuh ternyata di dalam gua penjahat yang sudah menculik Boomboy Gempa ada robot warna hijau yang sebelumnya diceritain sama ayahnya Junior. Oh, robot yang warna hijau ada di sana. Terus kalau robot yang warna ungu gimana? Ternyata yang warna ungu itu bukan robot. Yang warna ungu bukan robot, terus apaan? Itu Thanos. Thanos. Kalau Thanos ada di dalam gua itu, berarti sepertinya Boomboy kuasa jahat juga ada di sana tuh. Ya, sepertinya di dalam gua ini tuh ada Boomboy kuasa jahat deh. Kalau gitu ini Boomboy Solar bakalan coba lihat lagi pakai teropong nih, teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, robot warna hijau sama Thanos masih ada di sana. Waduh, kita nggak bisa lihat keseluruhan markas yang ada di dalam gua ini, teman-teman. Oke, kalau gitu ini Boomboy Solar bakalan coba pindah ke arah sini nih. Tunggu Boomboy Solar, tunggu. Aku mau ikut. Ya sama, aku juga mau ikut. Oh, kalian juga mau ikut ya? Tapi hati-hati. Oh iya, ini Optimus. Ya, ada apa Boomboy Solar? Mending kamu berubah jadi mobil aja, Optimus, supaya kamu nggak mencolok, terus nggak ketahuan sama penjahat yang ada di sana. Ya siap Boomboy Solar, aku bakalan berubah jadi kendaraan. Ini Optimus Prime sudah berubah jadi kendaraan nih, teman-teman. Oh ya, ini Upin Ipin dan juga Boomboy Magnet, kalian berdua ngapain sih joget-joget? Kita lagi seneng nih, Kak. Akhirnya kita sudah sampai di lokasi Boomboy Gempa ditahan, ya kan Upin? Ya benar, Kak. Ya, tapi kan jangan merayakan dulu. Kita ini juga belum berhasil menyelamatkan Boomboy Gempa, Udah, woi, udah. Mending kalian bertiga nih. Kalian bertiga, oh ya. Berempat aja deh. Berempat. Sama ini nih, Boomboy Prospire. Sama aku. Apaan Boomboy Solar? Kalian berempat sembunyi di dalam mobil, soalnya aku sama Boomboy Rimba mau ke sana tuh memantau markas penjahat yang udah menculik Boomboy Gempa. Boomboy Solar, biar aku aja deh yang nemenin kamu ke sana. Kamu yang mau nemenin aku? Iya, aku mau balas dendam nih. Kan sebelumnya itu aku juga pernah diculik tuh sama Boomboy kuasa jahat. Ya udah kalau gitu Boomboy Rimba, mending kamu temenin yang lain ya untuk nunggu di sini. Aku sama Boomboy Magnet mau ke sana dulu tuh. Nanti kalau kita berdua sudah mendapatkan informasi, kita berdua bakalan balik lagi ke sini supaya rencana kita ini berhasil dengan lancar. Ya deh, kalau gitu aku bakalan nunggu di sini sama yang lain. Oh ya, Optimus Prime dan juga yang lain. Kalau misalkan nanti sewaktu-waktu aku sama Boomboy Magnet itu terjadi sesuatu di sana dan minta tolong, kalian semuanya harus langsung bergerak ke sana ya untuk membantu kita. Ya siap. Nanti kalau kamu minta bantuan, teriak yang keras aja Boomboy Solar. Ya benar, supaya kedengeran ke sini. Ayo sini Boomboy Magnet, kita ke sana tuh. Kita lihat lebih dekat lagi nih. Oke, kita harus memantau dulu supaya nanti itu kita berhasil menyelamatkan Boomboy Gempa. Oke, ayo cepetan sini. Ya, siap Boomboy Solar. Oke. Oh ya, kamu bawa teropong nggak Boomboy Magnet? Enggak, aku nggak bawa teropong. Oh, kamu nggak bawa teropong ya? Oke, kita lihat ke sana. Kalau kamu bawa nggak? Aku bawa kok. Kalau gitu ayo cepetan pakai teropong yang kamu bawa tuh. Iya, siap. Ini teropongnya aku bakalan pakai. Oke, kita lihatnya itu dari sini, teman-teman.
Kita lihat. Itu Thanos dan juga robotnya masih ada di sana. Di sini nggak ada nih. Ah, cepetan. Kita lihatnya lebih dekat lagi. Ayo, ayo, ikutin aku. Ya, siap, Boboiboy Solar. Waduh, harus hati-hati, hati-hati. Boboiboy Magnet. Aku lewat sini aja deh, takut jatuh. Oke, kita lihat lebih dekat lagi. Harus hati-hati. Waduh, jangan sampai kepleset nih, teman-teman. Nanti Boboiboy Solar kecebur tuh ke air yang ada di sana. Ini gimana sih? Oke, kita lihat lagi. Ayo, cepetan sini. Ya, ini aku kesana Boboiboy Magnet. Kok. Wah, hati-hati, hati-hati. Ya, ini juga hati-hati. Oke, nah, kita lihatnya itu di mana ya, teman-teman? Nah, di atas sini nih. Oke, kita lihat. Nah, ini Boboiboy Solar bakalan coba lihatnya pakai teropong nih. Ini gimana sih? Oke, kita lihat lagi. Tadi udah lihat ke sini, di daerah sini nggak ada apa-apa nih, teman-teman. Oke, kita ke depan. Itu di atas batu itu ada siapa tuh? Wah, sepertinya mereka berdua ini penyusup. Waduh, kalau gitu aku harus segera kasih tahu Bos Thanos. Bos Thanos, ada penyusup, Bos Thanos. Ada yang menyusup ke sini. Siapa manusia barbar? Wah, aku nggak tahu, Bos Thanos. Ayo cepetan ke sini, Bos Thanos. Ya, aku bakalan ke sana. Siapa sih yang berani datang ke sini? Robot Hulkbuster jahat. Ayo sini, ikut sama aku. Berani-beraninya mereka datang ke sini. Mereka cari mati. Ayo Robot Hulkbuster jahat, kita ke sana. Woi, manusia barbar, penyusupnya mana? Itu Bos Thanos di luar, di batu sebelah kanan. Oh, dia masih di luar ya? Yang itu kah? Wah, ada dua orang tuh. Itu kan Boboiboy Solar dan juga Boboiboy Magnet. Kalau gitu, aku harus segera menangkap mereka berdua. Tapi jangan bertarung di sini. Mending menggunakan jurus teleport aja. Sepertinya kita ketahuan deh Boboiboy Magnet. Kalau gitu ayo kita teriak minta tolong. Ini kita di mana nih? Waduh. Wah, sepertinya kita ini lagi di teleport sama Thanos deh. Waduh, kalau gitu Boboiboy ini Magnet, ayo kita keluarkan kekuatan kita terus serang itu tuh Thanos. Ayo cepetan. Nah, ini teman-teman, sekarang ini Boboiboy Solar itu sudah mengeluarkan kekuatannya. Oke, kita serang. Oh, ternyata di sana juga ada robot warna hijau nih, teman-teman. Ayo cepetan Boboiboy Magnet. Kita harus mengalahkan mereka berdua tuh. Oke, nah di sini tuh Boboiboy Solar bakalan melawan ini, teman-teman, bakalan melawan Thanos. Tembakan cahaya. Kita tembak. Waduh. Barusan Boboiboy Solar diserang dari belakang dong. Udah kalau gitu mending Boboiboy Solar melawan ini aja deh. Oke, kita lawan ini nih, robot warna hijau. Tembakan cahaya. Oke. Itu Thanos tuh. Ayo serang. Boboiboy ini Magnet. Serang Thanos. Waduh. Ini Boboiboy Solar malah mental. Oke, kita serang lagi. Tembakan cahaya. Oke, kena satu. Tembak lagi. Tembakan cahaya. Waduh, oke, mantap. Oh ya, kita ganti ini, teman-teman. Serangan. Oke, kita pakai serangan yang ini deh. Tembakan. Aduh. Ya. Boboiboy Solar mental nih, teman-teman. Oke, kita tembak lagi. Tembak. Ya. Tembakan cahayanya menghilang nih, teman-teman. Terus ini, kenapa nih? Waduh, kok malah jadi patung sih? Oke, kita serang lagi. Nah, serang Thanos aja. Ya, nggak kena dong. Nggak kena. Oke, kita ganti yang ini aja deh. Kita ganti. Solar Gerhana. Tembak. Boom. Waduh. Ya, Boboiboy Magnet juga terkena serangan dari Boboiboy Solar. Ya. Oke, kita serang lagi. Gerhana. Ya, gagal nih, teman-teman. Oke, kita tembak lagi. Tembakan Solar Gerhana. Kita serang ke Thanos nih, teman-teman. Mudah-mudahan kena. Oke, mantap. Kena. Wah, sepertinya itu Thanos sampai ke sana. Kita serang lagi. Gerhana. Oke, nggak kena nih, teman-teman. Oke, kita ganti lagi. Nah, kita pakai yang ini. Malah mental nih, teman-teman. Oke, kita coba tembak lagi. Waduh, ini Boboiboy Solar mental ya. Oke, kita tembak lagi. Keluar. Tembak. Ya, nggak kena nih. Tembak lagi. Tembak. Tembak. Wah, dia pakai Blisa ini, teman-teman. Pantesan aja nih, robot warna hijau itu kuat banget. Oke, kita tembak lagi. Tembak. Tiba-tiba Thanos ada di depan nih, teman-teman. Boboiboy Magnet, ayo cepetan, woy. Bantu aku, woy.
Nah itu tuh Boy Magnet paling atas nih teman-teman. Oke, oh ya ngomong-ngomong ini semuanya bisa terbang ya. Oke, kita menghindar dulu. Kita menghindar. Ya, meskipun menghindar, ini Boy Solar kena tembakan dari robot itu teman-teman. Waduh, kita ganti serangan lagi. Nah, serangan yang ini deh. Tembakan cahaya. Wow. Boy Magnet, ayo cepetan serang dari belakang tuh. Oke, ya nggak kena tuh Boy Magnet, nggak kena, woi. Kita tembak Thanos, tembakan cahaya. Tembak kemana sih? Oke, kita serang robot aja deh. Cahaya. Oke, mantap. Nah ini ada lagi nih, tembakan cahaya. Wah, dia pakai perisai dong. Oh ya, ngomong-ngomong barusan itu perisainya kok mirip sama ini ya, helikopter. Wah, bener dong. Oke, kita tembak lagi, tembakan cahaya. Wah, lihat teman-teman, barusan Thanos memakai ini kekuatan teleport. Oke, ayo cepetan. Kita serang ini, harus bisa mengalahkan mereka berdua tuh. Kita serang lagi, tembakan cahaya. Ya, nggak kena. Padahal deket loh. Malah mental tembakan cahaya. Thanos ada di belakang. Awas. Waduh. Bobo Solar terkena serangan dari Thanos nih teman-teman. Wah, ini gimana nih? Mereka berdua kuat banget. Kita ganti serangan lagi. Tembak. Wah, serangan ini damage-nya kecil nih teman-teman tuh ya. Wah, ngaruh nggak sih? Oke, kita coba lagi. Tembak lagi. Set, lempar. Wah, bener dong. Yang itu damage-nya kecil ini. Nah, ya, kalau yang ini damage-nya besar nih. Oke, kita pakai tembak. Solar Gerhana. Harus kena. Ya, nggak kena. Tembakan Solar Gerhana. Ya, malah kena pukul duluan nih teman-teman. Tembakan Solar Gerhana. Harus dari jarak dekat nih. Awas, Boy Magnet. Awas. Ya, telat nih teman-teman. Ditembakan Solar Gerhana. Waduh, malah kena pukul duluan. Oke, kita kumpulkan kekuatan. Aduh. Oh ya, kita turun dulu deh. Nah, mantap. Kita serang lagi. Tembakan Solar Gerhana. Lempar. Akhirnya Boy Solar berhasil mengalahkan robot warna hijau ini teman-teman. Tapi itu Thanos berhasil melarikan diri nih, ya kan Boy Magnet? Iya benar, dia berhasil melarikan dirinya itu menggunakan jurus teleportasi. Kalau gitu mending kita balik lagi ke markas penjahat, barangkali Thanos itu teleport ke sana. Wah benar tuh, barangkali Thanos teleport ke sana. Nah oke teman, mungkin sekian dulu ya video dari gua. Kalau menurut kalian video ini menghibur, silahkan like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.